Ini saya sampaikan terlebih dahulu, yang pertama adalah pastikan sobat membeli pelatihan prakerjanya menggunakan nomor rekening kartu prakerja sobat ya. Ini catatan yang pertamanya. Kalau misalnya sobat beli pelatihan beda email ataupun menggunakan akun institusi milik orang lain, pastikan menggunakan nomor kartu prakerja sobat pada saat membeli pelatihan yang ada di sini ya. Sobat harus membeli pelatihan menggunakan kartu prakerja. Kalau misalnya menggunakan BRI dan sebagainya, itu tidak ditanggung oleh prakerja nantinya ya. Itu pembelian yang dilakukan secara individual nantinya. Kemudian poin yang kedua adalah, ini saya contohkan di akun Skill Academy untuk institusi pelatihan Skill Academy dan untuk institusi pelatihan sekolahmu. Jadi ada dua contoh saja yang saya tampilkan di video ini. Tapi sebenarnya sama saja nantinya ya. Nah, yang bisa sobat lakukan adalah di akun institusi milik orang lain tersebut, milik teman, entah milik orang tua, dan sebagainya, untuk sementara waktu, profil yang ada di akun institusi pelatihan milik orang lain tersebut, sobat rubah namanya ya. Jadi namanya ini sobat rubah sesuai dengan nama sobat sendiri. Catatannya adalah, sobat jangan kerjakan terlebih dahulu modul pelatihan yang ada di institusi pelatihan tersebut ya. Kalaupun misalnya sobat sudah mengerjakan modul pelatihannya, sobat belum menyelesaikannya pada tahap akhir atau tahap ujian ini ya. Kalaupun pada tahap rating masih bisa sob ya. Nah, bagi teman sobat, jangan beli pelatihan terlebih dahulu ya. Sampaikan kepada teman sobat, jangan beli pelatihan terlebih dahulu hingga sobat menyelesaikan semua modul pelatihan hingga di tahap ujian dan sertifikatnya muncul di akun Skill Academy ya. Jadi nantinya, kalau misalnya sobat sudah merubah nama profil yang ada di sini, ini bisa sobat cek di sini ya, akan tertera pada sertifikat ya, nama profil ini. Kemudian nama profil ini nantinya, ketika sobat sudah menyelesaikan ujian, sertifikatnya akan berubah menjadi nama sobat ya, bukan nama teman sobat ataupun orang lain. Jadi itu catatannya ya, ubah nama profilnya sebelum menyelesaikan modul pelatihan. Kemudian untuk contoh di situs sekolahmu atau institusi pelatihan sekolahmu, solusinya sama saja, sobat login terlebih dahulu ke akun institusi pelatihan sekolahmu. Sobat bisa login menggunakan aplikasi Skill Academy ataupun aplikasi sekolahmu ya, sama saja, mau di laptop, mau di ponsel, sama saja. Nah, tahapan kedua, sobat bisa ubah nama profil di akun sekolahmu, pilih lihat profil yang ada di sini, kemudian akan tampil seperti ini ya. Nah, namanya sobat bisa rubah nama yang ada di sini, bukan yang ada di username ya. Kalau username dibiarin aja nggak apa-apa. Dengan catatan yang ada di sini ya, nama akan dicantumkan pada sertifikat program. Jadi, ini untuk sementara waktu sobat rubah terlebih dahulu ya. Misalnya, sobat beli di akun teman orang lain, nah minta pada teman sobat, ataupun sobat salah beli institusi pelatihan, punya orang tua atau punya teman tapi di akun sobat. Nah, di akun sobat itu sobat rubah nama sobat sendiri ya. Ubah dengan nama teman sobat ataupun orang tua dan sebagainya ya. Jika sudah dirubah, langkah selanjutnya pilih simpan perubahan yang ada di sini. Dan di tahapan selanjutnya barulah sobat menyelesaikan modul pelatihan yang diberikan oleh institusi pelatihan tersebut hingga ke tahapan ujian ya. Evaluasi program kerja atau ujian. Nah, khususnya di sekolahmu ya, di sekolahmu dari pengalaman saya, sobat juga wajib nih mengisi evaluasi program kerja yang ada di sini. Nantinya kita akan diberikan semacam form ya, yang diberikan oleh pelatihan sekolahmu. Sobat bisa isi form ini ya, sobat tulis dengan nama teman sobat, ataupun nama orang tua sobat, ataupun nama sobat sendiri bisa ya. Tapi kalau misalnya teman sobat membeli pelatihan di akun sobat, maka nama lengkap yang ada di sini harus diisi dengan nama teman sobat ya, sesuai dengan nama yang ada di
profil akun prakerja. Jadi nggak sembarangan ya nama itu diisi ya sob ya. Kemudian nomor kartu prakerjanya juga wajib diisi dengan nomor teman sobat ataupun keluarga sobat dan sebagainya. Jadi siapa yang mengikuti pelatihan tersebut ya. Nah, jika sudah semuanya tadi, sudah profilnya sudah dirubah, kemudian memastikan sobat membeli menggunakan akun prakerja sobat ya. Kemudian di tahapan selanjutnya adalah memberikan ulasan di Tokopedia ataupun di institusi pelatihannya menggunakan nama yang mengikuti pelatihan tersebut. Jelas sob ya? Jadi ada 3 poin solusi yang saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan penyampaian saya mudah dipahami dan tidak menimbulkan pertanyaan lain. Nah, bagi sobat yang ingin bertanya lagi, sobat bisa sertakan aja di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan permasalahan yang sobat hadapi saat ini selesai. Dan akhir kata, jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini. See you next. Bye.